صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم Adik, bila mak dah tak ada, kawan kena jaga Alung macam mak jaga dia tau. Jangan sakitkan dia. Dan yang lebih penting, janganlah dipisahkan dia daripada Guam tiga. Mak, Alik janji Alik dengan Angah akan jaga Alung. Alik janji Alik dengan Angah akan jaga Alung macam mana mak jaga dia, eh? Mak, Angah dengan Alik janji akan jaga Alung macam mana mak jaga Alung. Alung anak mak. Pandai-pandai jaga diri tau. Ikut cakap Angah dengan Alik dah. Jangan buat benda-benda yang diorang tak suka. Eh, nak mak? Dari mana gana, mak? Mak jadi galung, mak. Gak mak gana, kan? Lewat gana. Mak. Ya. Mak tu orang meninggal ke ya? Jom kita balik dulu, Long. Tak nak. Al tak nak balik. Al tak nak tinggal ke mak. Long, janganlah macam ni, Long. Mak dah tak ada, Long. Kalau Long sedih macam ni, mak lagi sedih kat dalam tu. Jom kita balik. Al. Alu tak sedih. Tapi Alu tak tinggal ke mak. Alu tak nak tinggal ke mak. Tak, kita balik dulu. Besok kita datang lagi. Jom. Eh, aku sedih tu cepat. Jom. Besok kita datang lagi. Besok kita datang. Janji. 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 Jom masuk dalam. Angah dah siap masak dah. Dah makan, eh? Anak. Alung nak mak masak. Alung, janganlah macam ni. Mak kena tak ada. Angah dah susah-susah masak. Tak nak. Alung nak mak masak. Jom main makan. Tak nak. Ya Allah, Alung ni. Kenapa ni? Ha? Mak kena tak ada. Tak faham ke mak dah tak ada? Tidur dulu.
Pani nak bangun sahur. Besok puasa tau. Dan Alu nak puasa. Alu nak puasa dengan Mak. Mak dah tak ada dah, Long. Tapi Alu kena puasa juga. Kalau Alu tak puasa lagi dosa. Kalau sayang Mak, kena puasa. Besok kita puasa, eh? Mak? Ya. Esok kita puasa? Alah. Sekarang kita nak ke surau. Nak solat terawih malam ni. Satu Ramadan. Kan? Malam satu Ramadan. Jadi maknanya besok siang dah tak boleh makan, tak boleh minum. Kita puasalah. Kalau kita tak puasa? Badan sihat walafiat tak puasa. Kenapa? Tak baik. Dosa lah. Tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama kan. Alu nak ponteng puasa lah ni. Ha? Dah. Jom cepat. Long. Dengar tak apa dia cakap ni? Besok kita puasa tau. Dah. Tidur lah. Nanti senang bangun sahur. Tu nak tidur sekali dengan baju tu. Hello? Hello? Kemal! Kamu nak ke mana tu? Kemal! Kemal! Assalamualaikum! Pak Riz! Waalaikumsalam! Nampak Along saya tak? Ha? Along? Ah, saya tak tahu mana dia pergi ni. Tadi Pak Riz dah nampak dia arah ke kubur. Pak Riz tanya, dia tak jawab. Itulah. Pak Riz ingat nak pergi rumah kamu lah, nak bagi tahu kamu. Ah, tak apalah. Saya pergi cari dia lah. Ah, ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seminggu kan tak ada. Jom, Angah. Tak nak. Angah marah Along. Angah minta maaf ni. Kenapa tak saya sengih je? Adalah Kina teringat pasal Makcik Zara dengan Abang Kamal tu. Kenapa? Ayah perasan tak bila Makcik Zara datang kedai ni? Abang Kamal tu kan suka sangat ikut Makcik Zara. Kalau Makcik Zara pergi situ, Abang Kamal pergi situ. Kalau Makcik Zara pergi belakang, dia pun ikut sama pergi belakang. Tapi itulah, Makcik Zara dah pergi kan? Ayah. Ayah tahu tak? Penyakit Makcik Zara. Yelah, tak sampai sebulan je dia tahu penyakit dia, terus dia meninggal kan? Dah ada surat yang Makcik Zara tu pergi dulu. Itu yang sedih sangat dia tu. Tak tentu arah dia bila Makcik Zara tu dah tak ada.
Hei, tak ajak Pak Long main sekali? Ha? Long? Tak main, Long? Eh, ajaklah Pak Long main sekali. Saya bantu, Long. Hello. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam. Ni telefon ni tak lain tak bukan lah tanya pasal Long kan. Alung okey lah, Ngah. Yelah, mestilah tanya pasal Alung. Ngah risau. Kan, mana dah tahu dia buat perangai, dia nak keluar rumah ke, nak balik ke. Ni, Lek, jangan lupa kalau nak keluar rumah tu, kunci pagar. Pintu mah memang kunci lah, Ngah. Jangan risau lah. Cuma itulah kesian tengok Alung tu. Kadang-kadang duduk belakang pintu tu. Termenung seorang-seorang. Duk panggil mak. Rindu agaknya. Habis tu Wani macam mana tu? Ha? Ya, Wani okey lah. Dia pun memang nak jaga Alung. Okey je, jangan risaulah. Yelah, memanglah dia boleh jaga Alung. Tapi mana kita tahu hati orang. Tak ada apalah. Wani okey. Okeylah. Ngah, nanti kau baliklah. Eh? Okey, assalamualaikum. Yelah. Waalaikumsalam. Jenny, saya tak ingatlah nama dia. Macam mana kakak boleh tak ingat? Tak ingatlah. Oh, tapi dia dalam kelas karate. Haa, dia kawan. Yang ni pelik sikit. Yang pakai baju lembu. Ini apa tu, Ibu? Jom tengok. Ya Allah, Alung! Alung buat apa ni? Alung nak buat air. Jawabannya tu. Lain kali kalau nak apa-apa, minta lah. Nanti kalau Pak Long minta kat ibu, ibu marah pula. Sebab tu lah Pak Long buat sendiri. Kakak pergi masuk dalam. Masuk sana ni kaca ni, masuk. Dah, ni apa pasal duduk sini lagi? Pergi masuk sana, tak payah nak minum-minum lagi. Menyusahkan orang aja. Pasal dah pecah semua ni, masuk. Kau tak menyusahkan orang, tak boleh agaknya. Kenapa ni? Anak mak ni muka monyok macam ni. Mak? Kenapa orang tak suka Alung? Alung marah-marah Alung. Kata Alung cacat. Gila. Biarlah awak nak cakap apa pun. Awak nak benci Alung ke? Alung sabar aja. Yang penting mak akan ada. Mak tetap sayang Alung. Tapi Alung kacau orang, Mak. Mak tahu anak mak budak baik. Dah lawan nak buat apa pun, Allah kan ada. Ya Allah saja yang balas apa yang orang buat pada Alung kan. Alung kena banyak sabar sebenarnya. Ya. Long? Buat apa, Long? Tak tidur lagi? Kenapa? Kenapa menarik macam tu? Eh, nak makan? Minum? Lah, asal tak minta je dengan Wani tu? Yolah. Ya, bang. Naik apa? Sirap? Leci? Pak Long gegar pintu pagar. Ya Allah.
cepat. Dah. Alah. Jangan degil boleh tak? Tunggu Anik balik. Ibu, ayah kata ayah balik sekejap lagi. Dengar tu, Alit balik kerja sekejap lagi. Dah, jangan degil. Dah. Tunggu. Waalaikumsalam, Lek. Ha. Kenapa ni telefon malam? Ni adalah tu benda tak kena pasal Long ni. Yalah pasal Long lah. Ni Along ni. Dia mengamuk nak balik rumah mak macam mana ni? Lah. Mengamuk sebab apa? Kan dah elok duduk situ. Okey, tak apa macam ni. Esok ngah ambil cuti, ngah balik kampung. Kalau tak karang lagi lama kat situ, kesian pula kat Lek dengan anak beranak. Itulah dia. Ngah, sorry susah kan? Tak ada apalah, Lek. Okeylah. Besok jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatuh tu kan? Pusing-pusing, pening. Saya pergi masuk dalam. Adik masuk dalam, Dek. Alhamdulillah. Ngah. Ya. Yeah. Mana okey ke nak jaga Along tu? Apa Alik ni? Along tu kan abang kita. Alah, tak ada apalah. Dia tak nak duduk rumah Alik. Biar dia duduk Ngah, kan? Lagi pun kan orang kampung cakap apa pula kita tak jaga dia. Along tu dah jadi tanggungjawab kita, Lik. Tak apa, biar Ngah jaga. Itulah. Alik minta maaf banyaklah sebab tak dapat jaga Along tu. Lik ni. Tak ada apalah. Biar Ngah jaga. Ngah ambil peluang ni. Tuhan bagi peluang ni untuk Ngah pula jaga Long. Habis Ngah kerja pula jaga Long. Lama mula je. Nanti lama-lama Long tu okey lah tu. Duduk bangah. Dia biasalah tu. Ya. Siapa bilang Alam? Long? Apa ni? Ni siapa tak pakai ni semua ni? Long, apa Long? Ya Allah. Kenapa ni? Adik minum air pak Long. Kakak dah marah dah. Tapi adik buat tak tahu je. Allah, dia minum satu je. Dalam fridge ada lagi kan? Dah memang dah habis. Maknya adik dah habiskan. Kenapa minum air Along? Kenapa habiskan Along? Along, janganlah macam ni. Along sayang Koyum kan? Sayang tak apa. Nanti Alik beli bawa banyak satu kotak untuk Along. Alik tipu. Apa yang tipunya? Betul. Alik pergi beli bawa banyak. Kita beli satu kotak nak. Siapa ambil, kita babak dia. Kena nanti. Berani ambil lagi. Kotak ni siapa? Siapa ambil Along, pukul. Along pukul. Long, kenapa cakap macam tu? Kata sayang budak-budak ni. Sayang tak? Sayang? Sayang, jom. Kita pergi beli, eh. Siapa ni siapa? Dapur. Sayang nak siapa. Along marah lagi ke? Janganlah marah dah. Ni kita nak beli satu kotak ni untuk Along ni. Senyum sikit. Alik jangan bagi diorang. Tak adalah. Kalau diorang ambil nanti Alik babak seorang, eh? Saja. Kita beli banyak untuk Along, eh? Ayah Alik. Ayah Along juga. Masa nak keluar lah tu. Ya. Kerja-kerja kat KL ni. Kamal lah. Masuk. Rezeki ni. Kamal.
Duit, duit. Duit. Duit aku tinggal sikit. Aku tak boleh bagi. Kau nak kawan kita orang tak? Nak pergi ada. Aku pinjam, aku pinjam. Nanti aku boleh balik. Ha, boleh. Ha, ada pun duit. 50 banyak tu. Ya. Sampai ke mana tu? Ha? Beli eh? Jalan dulu. Kau ambil kawang eh? Ingat tau. Ada lah tu. Eh? Ya, beli. Beli lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Kamal nak pergi mana? Balik rumah. Okeylah, Abang Kamal. Elok-elok tau jalan. Kina pergi dulu eh, sebab Kina nak hantar barang ni. Hati-hati tu, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alung, baru nampak muka. Di mana? Bulan-bulan puasa ni merayap tak penat ke? Ha? Ni buat peluh. Di mana, Long? Long. Tiga, jumpa dua orang. Tiga. Ya, balik. Ya, balik. Long, apa tanya ni? Ha? Ni penatlah ni. Itulah merayap lagi. Long. Itu kenapa ni? Dia ambil duit Alung. Alung dah tak ada duit lah. Siapa? Siapa ambil duit Alung? Ha? Siapa ambil duit Alung? Cakaplah. Budak-budak tu? Ha? Cakap betul-betul. Budak-budak tu ke? Dia kacau Alung lagi kan? Ha? Ya, lu masuk dalam. Lu masuk dalam. Pergi mandi. Jangan keluar rumah. Eh. Eh. Pak. Ya, apa maksud kau orang ni, ha? Ha? Salah pula. Kau minta duit kat Alung kan? Ha? Cakap kat suami aku kan? Ha? Kau nak apa pandai kacau aku eh? Kau minta duit kat aku, minta. Ada apa ni pula? Ha, kau nak buat apa orang, Zal? Kau apa benda? Duit ni kan? Kau jangan pandai lagi kacau aku eh? Ha? Belum puasa dah tak puasa? Ganggu hidup orang. Kau kacau Alung lagi, siap orang lagi. Ha? Punya perempuan ni gila lah dia ni. Apa lagi dia orang nak? Nak apa lagi? Pau duit orang lah. Dia orang ingat saya ni cap duit agaknya. Macam ni lah. Padahal rasa elok kamu jangan bagi Kamal tu pegang duit. Selain gitu, dia orang minta ugut Kamal macam-macam. Tak boleh, Pak Deri. Sarah Mak dah pesan macam mana pun kena bagi Alung tu duit. Takutlah dia nak beli apa-apa. Senang duit ada pada dia. Bukan Pak Deri tak tahu orang kampung. Nanti tuduh pula Alung tu mencuri. Ya, tak ya juga. Kesian aku tengok si Kamal tu. Asyik jadi mangsa orang kudin je. Ah, ni kamu ni. Lama kau balik tadi? Taklah. Balik sehari ni je. Balik sini pun nak ambil ni, ha, ambil Alung. Si Long tak nak duduk lama kat Malik tu pun. Baguslah macam tu. Kamu jagalah elok-elok Alung tu. Ha? Jaga macam arwah mak kamu jaga dulu. InsyaAllah, Pak Deris. Anak? Ayah? Ayah dari mana? Ayah dari rumah Cik Zara kamu. Mila dia balik. Itulah ayah pergi sana tu. Kak Mila dah balik? Ha-ha. Dia kata dia nak bawa Kamal duduk dengan dia. Kamal tak nak duduk dengan Khalid lagi. Lah, kenapa pula? Yelah, eloklah. Si Mila tu bawa Kamal tu duduk kat Kuala Lumpur. Kalau tidak, hari-hari si Kamal tu jadi mangsa wahak dengan kudin. Tengok tadi. Dia paksa je budak tu bagi duit dengan dia. Ha-ha. Tak tahulah, ya. Apa nak jadi budak dua orang tu. Dah kerja malas.
buli orang pula tu. Situlah yang Kina geram dengan diorang tau. Terbalik pula, sepatutnya diorang yang bagi duit dengan Abang Kamal tau. Ini tak Abang Kamal yang bagi duit dengan diorang. Ayah, orang macam tu tak patut ada dekat dalam kampung ni tau. Patut campak je kat mana-mana. Geram tau Kina dengan diorang. Jom. Jom. Dah sampai. Bawa Anja turun. Anja, nanti teman kalung tau kat sini. Jom. Di rumah Ngah. Alung duduk sini, eh. Okey. Ibu, Pak Luna tak nak tinggal kat sini ke? Apa kakak ni tanya soalan macam tu pula ni? Entahlah. Tiba-tiba je kakak teringatkan pasal Pak Luna. Ibu tak suka Pak Luna tinggal sini ke? Bila masa pula ibu cakap ibu tak suka? Hah? Dah. Saya nak merepek. Tapi kakak tengok ibu macam tak suka je. Selalu marah-marah Pak Long. Eh, apa ni? Dah kan? Jangan nak tanya macam ni. Ingat, jangan tanya macam ni lagi depan ayah, faham? Long, buat apa kat sini? Ambil angin? Ha? Long, lepas berbuka nanti kita pergi solat tarawih, okey? Jeff pun ada sekali. Buat apa tarawih? Eh, kenalah pergi tarawih. Dalam bulan Ramadan, orang Islam kena pergi tarawih. Selesaikan tarawih, lepas tu witir. Alung tak ingatlah tu. Dulu kan Alung pergi dengan arwah mak. Ha, kan? Siap makan morih semua lagi. Alung, besok Ngah dah start kerja tau. Alung jangan keluar rumah pula, duduk kat rumah. Okey? Okey, jom balik. Mandi dulu ke apa ke, comotlah, berlengas. Ya. Kejaplah. Mak nak lipat sejadah. Ya. Tak ada. Nah. Tolong Kamal. Tolong Kamal. Kesedaran, ya Allah. Aku yang cukup sempurna ni pun tak pernah tergerak hati nak buat kerja-kerja tu semua.
Kau betul-betul menginsafkan aku, ya Allah. Long? Tak apa, tak apa, tak apa. Biasa dah, Long. Eh? Long angkat je yang belakang tu. Puasa tadi makan kenyang. Nak makan lagi tak? Tak ada. Ya Allah, lamanya. Buat apa kat dalam? Korang semua dah balik dah. Tadi saya tolong Alun ni kemaskan sejadah kat dalam tu. Tu yang lama sikit tu. Dulu Alun selalu ikut Mak Ji surau. Mak selalu lipat sejadah. Itu yang Alung buat. Mak pesan kalau kita tak mampu buat yang berat, kita buat mana yang mampu. Okey. Jom balik. Jom, balik jom. Nak buat apa? Eh, awak kenapa nak slowkan pula? Saya nak tanya awak sikit ni. Dah lama nak tanya awak. Pasal apa? Awak memang tak suka Alun tinggal sini kan? Eh, tak adalah. Kenapa awak cakap macam tu tak ada? Saya okey je dengan Alun. Dahlah awak ni, mulalah tu. Nak tuduh saya bukan-bukan kan? Tak. Saya pun nak tuduh. Saya tanya. Sebab saya nampak panggil awak tu macam tak suka dengan Alung tu. Saya peliklah juga. Alung tu tiba-tiba mengamuk nak balik rumah mak. Saya kenal Alung tu macam mana. Dia kalau orang tak usik je, tak ada nak mengamuk macam tu. Tak tahu. Saya tak tahu. Tak mungkin dia gaduh dengan kakak ke, tak pun tah adik ke kacau dia, saya tak tahu. Tak, mungkin aku. Tak pun nanti saya suruh kakak dengan adik minta maaf dengan dia. Kalau itu gaduh dengan budak kecil ni senang minta maaf. Tapi jangan kita yang dewasa ni nak sakit hati orang. Pandang hina pada orang tak sempurna. Dia je Alung saya. Mak dah tak ada dah. Kau akan TV tu? Tak dengar pula ni. Saya masuk bilik dulu. Macam ni sipah-sipah. Alung, makanlah elok-elok sikit. Yang cacat kaki kan, tangan dengan mulut tak cacat kan, makanlah betul-betul. Ish. Tengok. Cakap sikit nak sentap, cakap sikit nak merajuk. Alung tahu tak, Alung tak payah duduk sini tahu tak. Pergi duduk KL dengan Nanga sana. Wani dekat sini ada suami, ada anak nak jaga. Makan elok-elok sikit. Susah tu tak nak jaga orang cacat macam ni. Ih. Ibu tak payah nak marah Pak Long. Ibu tak suka Pak Long ke? Mak tu kan dah meninggal. Tak. Ibu tak marah. Ibu nasihatkan Pak Long. Pak Long makanlah elok-elok. Ni tengok. Takkanlah nak makan comot-comot macam ni kan? Makan. Makan elok-eloklah. Ya Allah. Apa aku dah buat ni? Awak saya minta maaf. Saya tahu saya tak sepatutnya buat macam tu pada Alung.
Saya dah layan Halung macam orang asing. Halung, maafkan Wani. Kan. Ibu, ibu! Adik datang! Adik! Ya Allah, adik! Ya Allah! Main apa ni? Ha? Main macam mana sampai jatuh? Teruk ke? Mana? Tepi? Ha? Tengok, mana? Kenapa macam ni? Janganlah sampai jatuh. Eh, Alung buat apa? Ibu tak baik. Ha? Alung buat apa? Kalau duduk rumah orang, buat cara duduk rumah orang. Janganlah nak menyakitkan hati orang, tahu tak? Ni kalau ada apa-apa, apa yang susah? Nak beli apa, Long? Buka apa nasi? Assalamualaikum. Ya Allah, awak. I am so sorry, Wak. Saya baru je balik pada station sampai tak sempat nak tanya khabar awak. Are you okay? Tak, saya tak okey. Awak tahu tak saya menangis semalam waktu Halung hilang. Kadang-kadang rasa macam nak tercabut nyawa ni. Ya Allah, bila fikir Halung buat benda yang saya tak jangka. Ya, yeah, saya faham. Tapi bukan saya nak kata apalah. Sekarang ni baru awak rasa macam mana arwah mak awak rasa dulu. Tapi saya tabiklah dekat arwah mak awak. Sebab dia tak pernah mengeluh nak jaga si Halung tu. Dia tak pernah mengeluh langsung dari segi tenaga dia, masa dia. Dah sekarang ni, awak tenang, awak relax, awak minta banyakkan berdoa dekat Allah SWT. Yang pasal Halung tu biarkan je lah awak. Satu lagi, satu je saya nak minta tolongkan awak. Tolong jangan lepaskan marah awak tu dekat Halung. Kesian dia, Wak. Itulah, bila dah marah dia kadang rasa macam menyesal pula. Tahu, menyesal. Terima kasih banyak. Saya rasa macam dah lega dapat cakap dengan awak. Hei, ya Allah, saya tangguh. Tak tidur lagi? Dahlah. Tak payah nak fikir sangat benda tu. Saya tanya je pun. Dahlah, tidurlah. Saya mengantuk dah ni. Allah. Mak.
Mama gianna, mama mati yang kalu, mama. Hidu, mama. Halu hidu, mama. Nama mati yang kalu. Mama sayang tak. Mama jadi yang kalu lagi. Sabarlah, Ngah. Hari-hari Alung sebut nama Mak. Angah tak tahu nak bagi dia faham macam mana. Kesian tengok Alung. Sebut nama Mak, Mak, Mak. Long. Alung nak pergi mana? Alung. Nak pergi mana tu? Nak jom lah. Pergi ikut dulu. Alung. Mak. Long. Alung, Alung dah bagi tahu berapa kali dah. Jangan menangis macam ni tak baik tau. Alung sayang Mak tak? Sayang. Alung sayang Alung tak boleh menangis macam ni tau. Nanti Mak sedih. Alung, jom kita balik je. Kita balik eh. Okey, kita balik rumah Mak. Mama. Tolong mama eh. Awak boleh tinggalkan abang awak seorang-seorang kat kampung? Boleh percaya ke? Awak, masalahnya dia tak nak ikut saya balik sini. Dia tak nak ikut pun pergi rumah Khalid tu. Saya nak buat apa? Awak, saya jadi macam ni sebab saya risaukan Alung. Tak kisah awak dekat bandar ke dekat kampung ke, kalau nak jadi benda yang tak diigini, akan jadi juga. Nak macam mana? Kalau nak fikir awak risau awak, saya ni lagi risau awak di Alung saya. Awak ni bercakap macam saya tak sayang abang saya.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ما؟ يا. نعم ما selalu baca Quran. Kita memang selalu disuruh membaca Al-Quran supaya rumah kita bercahaya, hati kita tenang. Dan jangan tinggal solat lima waktu tu. Dan baca Al-Quran ni selalulah dibuat bila ada masa, jangan termenung. Buang-buang masa tu baca je Quran. Setiap kita kena tahu baca Quran. Alu pandaikan baca Quran. Hello, sini. Alung, nanti bila Mak dah tak ada, Alung kena rajin-rajin baca Quran. Hadiahkan Mak surah Yasin tau. Tapi Mak, Alung tak boleh baca semua. Tak apalah, baca yang mana terdaya. Kalau susah sangat nak baca Yasin, baca je lah Al-Fatihah. Yang penting hadiah pada Mak. Ali tak sangka, Mak. Alung boleh baca Quran. Alung boleh baca Quran, Mak. Alhamdulillah. Mak tahu tak? Alung dah boleh jaga diri dia. Alung dah boleh terima Mak dah tak ada. Alung dah boleh buat semua, Mak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Mak. Tapi betul, Mak. Alik memang tak sangka Alung boleh baca Quran. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum. Salam. Ni tadi Alik datang bawa makanan. Makanan untuk Alung berbuka. Tu ada kat bawah. Alik dah letak kat bawah dah. Nanti jangan lupa makan, eh. Semua dah ada kat bawah. Tak apa. Alik minta dia dulu lah kot. Eh? Assalamualaikum. Sihat? Dah lama kan kita tak borak-borak? Ini pun kebetulan sebab ayah Kina suruh hantarkan barang Makcik Zara. Sambil-sambil tu bolehlah kita borak, kan? Kina sihat? Sihat? Tadi? Sihat, Alhamdulillah. Kina, kenapa tak masuk dalam? Tak apalah, Makcik Zara. Kina kejap je ni nak hantar barang je yang ayah suruh hantar. Kejap. Nanti Makcik buatkan air, ya? Abang, Kina balik tu, eh? Tak apa. Kina nak cepat sebab ayah sorang kat kedai tu. Eh, tak payah salam lah. Hanyi kan? Kina balik dulu, ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alung suka dia. Kalau Alung suka dia, Alung kena rajin-rajin mengaji dan pandai jaga hati perempuan tau. InsyaAllah, Mak. Alung akan sentiasa ingat pesan Mak. Alung anak Mak. Mak bangga dengan Alung. Sebab Alung ingat semua pesan Mak. Ikut semua apa yang Mak ajar. Alung tak pernah lupa, Mak. Alung, Mak sayang Alung. Sayang semua adik-adik Alung. Tak pernah sesaat pun Mak lupakan anak-anak Mak. Kamu semua harta yang paling berharga bagi Mak. Alung, adik-adik, semuanya sayangkan Mak. Cukup sayang Mak. Detik waktu terus berjalan.
berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Okey, Wak? Okeylah. Baju kotor pun awak bawa sekeliling apa? Pandai je, Wak. Ni dah cek barang semua dah? Dah. Ada apa-apa lagi yang tertinggal? Tak ada, dah cukup lah tu. Awak nak suruh saya bawa balik apa? Satu bazar Ramadan. Boleh juga kalau awak nak. Ngadulah. Okeylah, awak cakap elok-elok. Nanti apa-apa, call saya. Sampai kampung tu terus call saya. Ya, saya call. Saya call. Ya, awak kena call saya. Yang lagi satu, insya Allah pagi raya, saya sampai kampung awak. Okey. Masa drive tu, sebelum tu, doa. Ya, tahu saya baca doa makan. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Okey. Nanti tolong tutupkan gate. Boleh, sayang. Terima kasih. Jangan lupa baca. Doa. Doa. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nak beli apa? Air petak. Coklat? Tak apa, Kin ambilkan untuk abang, eh? Sekejap, Kin nak masukkan dalam plastik. Assalamualaikum. Long? Long? Sihat? Ha? Alamak apa? Tidur. Tidur? Aloh, Long. Ni, tengok. Apa dia? Baju raya. Cantik ke? Ha? Main kelabu, nunggu. Eh, tak payah keluar sekarang. Panas. Ini tulangan ni. Ha? Apa Alung tidur pula? Penatlah tu. Ha! Aku ada idea. Apa idea hebat sangat kau ni? Sampai terkejut aku. Sekejap, eh. Macam mana dia kau okey? Gila tak okey. Okeynya kau nak balas dendam lah dekat adik dia. Haa, pandai pun. Mestilah kena balas dendam. Dia dah jatuhkan maruah aku ke tak? Rasa tenang sangat. Bila tengok Alung tu kan, dia dah boleh gelak, dah ketawa. Kau tidak susahnya hati ni. Itulah. Alhamdulillah, eh. Tapi Angah tak tahu. Alik lagi terkejut tengok Alung tu. Ha? Awak minum. Nah, minum. Minum. Hari tu, Alik datang rumah ni bawa makanan buka. Sekali dengarlah Alung tengah baca Yasin. Tak percaya kan? Yulah tu. Baru belajar mengaji ke baca Yasin? Baca Yasin, mengaji lah. Baca Yasin. Baca betul, Yasin. Betul. Lancar? Lancar. Betul, tak tipu. Ha. Tu benda kita tak tahu tau. Tentang banyak lagi dia belajar dengan arwah mak tu. Tapi Ngah, memang betul Ngah. Lancar, sedap. Alik tak sangka lah. Itulah kelebihan tu anak bagi kan? Dekat Alung.
walaupun dia macam tu. Kau nak kawan kita orang tak? Kalau kau nak, kau kena dengar cakap kita orang, boleh? Aku nak kau buat sesuatu. Kau nak tak nak? Kalau kau tak nak, aku campak kunci kau tengah jalan. Kau nak? Nak ikut kita orang, eh? Aku kunci kau ni kau pandai lah balik. Kita tahu rumah dia kat mana. Dah, jom. Pak Deris! Pak Deris! Pak Deris, keluar sekarang tak sekamar ni! Pak Deris! Apa hal ni, Wak? Kudin, terjerit-jerit. Ha ni, tengok sekamar ni apa dia buat. Mencuri je kerja dia ni. Tulang baju dia penuh makanan. Biar betul, jangan dituduh je. Tak elok bulan-bulan puasa ni. Tuduh apanya, saya nampak dengan mata kepala saya sendiri tu tak? Tu saksi dia, Kudin. Betul, Pak Deris. Kita orang tak menipu. Memang dia ni mencuri ni. Alah, saya nak hantar dia balik. Saya nak tunjuk dekat adik dia yang abang kesayangan dia mencuri. Dah. Kita selesaikan kat sini je. Selesai apanya lagi? Dah, Kudin, jom. Jom. Allah. Tengah kejap ya, ni. Nila! Oh. Ya. Apa terjerit-jerit? Bagi salam pun tidak. Apa ni? Hah? Tanyalah abang kau sini. Abang sayang kau ni. Apa yang kau tengok tu? Dalam baju tu ada apa? Nampak. Ni makanan ni semua dia curi kat kedai Pak Deris tau. Tak payah menipu lah. Ni kerja korang kan? Eh, aku dengan Kudin ni nampak dia mencuri tau. Ha, nasib baiklah aku nampak. Kalau tak, tak apa-apa dia cerita dekat kau. Kau percaya bulat-bulat. Long? Along buat ke Long? Tak. You orang yang bisa boleh ambil. Eh, kau jangan nak membohong pula, Cacat. Kau dah buat, kau nak tuduh kita orang pula eh. Long? Angah dah pesan banyak kali kan? Kalau Along nak apa-apa, Along minta Angah. Bukannya mencuri. Kak Angah dah cakap kalau nak apa-apa, minta. Minta. Bukannya mencuri. Sini kau. Kenapa Along mencuri? Kenapa? Minta dekat Angah. Kenapa mencuri? Mila. Mengucap. Ilah, ilah, abang mengucap. Sanggup kau buat abang kau macam ni? Kau dua. Balik, bercakap. Aku cakap balik. Aku sempak pula dah ni. Dah, tak puasa. Buat hal pula. Allah. Ya Allah. Sampai hati kamu, Mila. Kamu buat abang kamu macam ni? Kalau arwah mak kamu ada, tentu dia menangis tengok keadaan Along macam ni. Sangat Pak Deris. Saya marah sangat bila semua orang tuduh abang saya mencuri. Saya tahu Along tak mencuri. Saya tahu Along saya tak buat benda macam tu. Saya marah sangat dengan diorang tu. Bukan saya marah dengan Along. Saya tak tahu apa yang saya buat Pak Deris. Saya tak tahu. Yang kamu percaya sangat cakap Wahab dengan Kudin itu kenapa? Dia itu selalu tuduh Kamar itu buat macam-macam. Bully dia. Pak Deris percaya. Yang Kamar itu tak sanggup buat semua ini. Sampai macam tu sekali yang aku pukul Along. Asal tak bunuh aja Along tu. Kan senang.
Apalah dosa Long tu, ya Allah. Along tak dosa apa. Angah ni. Angah yang salah. Angah tak tahu kenapa Angah buat macam tu. Angah marah sangat dengan diorang bila diorang tuduh Along tu mencuri. Angah marah. Tahu. Tapi takkan sampai lebam macam tu. Angah faham tak? Angah nak tunjuk apa sebenarnya? Ha? Angah, kita kat bulan baik, kita kat bulan puasa. Semua orang puasa, Angah. Along tu puasa tau. Kalau Angah pukul dia macam tu, nak puasa macam mana? Aku tahu Angah salah. Angah dah cakap. Angah tahu Angah salah. Kalau arwah mak ada, dia menangis tau. Dia tak pernah buat macam tu kat anak-anak dia. Dia tak pernah buat macam tu. Dulu kita janji apa dengan arwah mak? Angah berdosa dengan Mak. Angah tak jaga Along dengan baik. Mak ampunkan Angah, ya Mak. Angga minta maaf dengan Along. Angga tak ingat nama Along sakit. Along ampunkan Angga, ya. Angga janji lepas ni, Angga akan jaga Along baik-baik. Sayang Along sampai jumpa. Sayang Along sangat-sangat tu. Tuan janji kita akan jaga Along sampai syurga, insya-Allah. Angga tak sayang Along. Along tak nak duduk sini, Along nak ikut mak. Tak adalah Along. Alik dengan Angah memang perlukan Along. Kita orang sayangkan Along. Dan anak raya ni, kita kenalah bermaafan. Along maafkan Angah, eh? Abang, besok jangan lupa datang raya rumah Kina tau. Sebab Kina buat makanan kegemaran Abang banyak sangat. Ha? Kaman? Ni, dia dua orang ni nak jumpa dengan kamu. Nak jumpa buat apa lagi, Ayah? Kali ni dia nak tuduh apa lagi? Dia nak tuduh Abang Kamal ni curi duit tabung masjid. Dia orang datang ni nak minta maaf dengan Kamal. Itu pun terpulang pada Kamal. Nak maafkan ataupun tidak.
Minta maaf. Ayah, jangan percaya sangat cakap dia orang, boleh tak? Entah-entah dia orang ni ada udang di sebalik batu. Ina, hari baik bulan baik ni, kita patutnya saling bermaafan antara satu sama lain. Ha. Orang betul-betul ikhlas sebab kita orang dah insaf. Man, aku tak maaf lah. Esok aku pergi jumpa adik-beradik kau, aku minta maaf sekali lah. Kenapa aku dapat dengan kau? Ha, kamu tengok. Orang yang kurang fizikal macam ni pun hati dia mulia. Ha? Maafkan kamu orang yang fizikal dia sihat, kuat. Lain kali jangan buat macam tu. Ya? Ha? Jangan bully orang lagi. Saya bila. Kesian Alun tu kan, Mak? Selalu jadi mangsa. Perangai Angah. Biji macam perangai arwah ayah. Bagan. Mudah melenting. Tapi hati dia baik. Ya, Mak. Itu memang betul sangat. Tapi Khalid bertuah dapat kakak macam Angah tu. Khalid tak pernah kesal pada abang macam Alun. Alun! Alun nak air ke? Ayah nak main juga. Pakar, cepat pakar. Amboi, meriah betul. Itulah dia, seronok tengok. Ni, Angah. Nasi impit tu semua dah rebus tau. Ni kuah kacang macam mana? Nak masak sekarang? Boleh, kita goreng je kacang tu dulu malam ni. So, pagi boleh kita masak. Boleh? Jom. Senang kan? Long. Selamat Hari Raya, Long. Long. Angah minta maaf dengan Long. Selama hari ini Angah berkasar dengan Long. Angah pukul Long. Angah sayang Long tau. Alun sayang Angah tak? Alun sayang Angah. Sama tak masa kita kecil-kecil dulu? Angah pun sama. Duit raya, Angah. Selamat Hari Raya. Saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Maafkan segala kesilapan saya. Saya pun minta maaf dengan awak. Saya maafkan awak. Cuma saya harap tahun ni awak baik-baik dengan Alung. Macam tu selama ni. Alu maafkan Wani ya. Wani minta maaf. Ya. Ha. Budak, cepat. Cepat minta maaf. Masuk. Boleh. Duduk. Ni.
Angah buat air ke? Haa. Buat air, buat air. Janji kasih sampai ke syurga, Alung. Janji kat hati tu ya. Mak sayang Alung.